Oke, what's up guys? Kembali lagi sama saya Rizky Bayu Saputra di channel Codet Gaming. Aduh. Hari ini kita akan membahas tentang advanced server. Kita akan coba cek-cek advanced server terbaru Free Fire. Ada apakah di dalamnya? Langsung aja kita menuju ke gamenya. Oke, di dalam itunya. Lagi record jadi kita nih, tahu kan semua itu masih kecil kayak DJ gitu. Nah jadi kalian kan udah tahu nih musuhnya kayak gini, udah oke, setting seperti itu lagi. Ini cuk, wah karakter terbaru ini cuy, Dasya. Oke, di next konten kita bahas semua karakter apa ini. Ntar dulu kita lihat dulu aja. Di shop yuk, kita cari di shop apakah ada yang baru ini tadi, Dasya. Wih, release the inner berserker baru ini cuy, gila. Wih, keren cuk petnya. Beh, Rocky namanya, gila mantap cucu. Rocky ya kan, kita beli aja di sini. Oke. Di next konten kita akan bahas semuanya, oke. Apa ini? Mengurangi waktu cooldown dari skill aktif pemiliknya. Beduh, ya. Ya, lumayan lah untuk skill-skill seperti Alok, seperti yang skill pasif itu. Skill pas skill aktif kok, pasif. Nih baru jenis konten kita akan bahas skill-skillnya. Ini baru kita buka dulu di advanced server, apakah ada apa aja di situ. Malah kita coba lihat karakternya. So do you need to play? Dasya. Nih lihat karakternya. Dasya. Coba baca pasif skill pasif ini. Kurangi recoil saat bergerak sebesar 5%. Kurangi recoil umum sebesar 5%. Mengurangi damage akibat jatuh sebesar 45%. Apa ini? Aduh, nggak bisa di atas ya, cuk. Aduh, ini saja kita lihat sampai levelnya. Kurangi recoil saat bergerak sebesar 15%. Kurangi recoil
umum sebesar 10% mengurangi akibat jatuh. Kurangi damage akibat jatuh sebesar 70%. Kurangi waktu pemulihan dari jatuh sebesar 90%. Oh. Jadi skillnya ini kita kalau nembak sambil berbicara itu rekornya itu nggak terlalu buyar, gak terlalu besar gitu recoil itu. Recoil itu yang nyebar-nyebar, wih nyebar-nyebar gila bos. Once I start, you can't stop me. Oh gitu aja suaranya. Ya coba lagi mana ini bro. I never miss so, a fight. Ini aja ini aja ya. Setelah ini udah nggak baru sih kalau sih. Setelah menjatuhkan lawan, magazin secara otomatis disik kembali dengan 10% dari kapasitasnya terbatas pada AR dan pistol SMG. Jadi shot nggak bisa menjatuhkan lawan, magazin senjata otomatis diisi kembali dengan 10%. Banyak lah 10%. Cuma berapa? Oh, ini berapa ini 10% udah? 25%. Nggak terlalu lah. Yang ini nih, yang ini. Spare. Survivor. Gila anjir karakter tinju cuk masuk ke FF. Aduh. Semakin keren aja nih. Gila bos. Nah, no, game skill aktif ini. Terus coba terang terakhir. Going Berserk, Berserk, Berserk apa pelah? Menggunakan 30 HP untuk meningkatkan damage sebanyak 20% selama 5 detik. Cooldown efek tidak menumpuk. Oh. Jadi misalnya darah kita itu 200 dikurang 30 jadi tinggal 70. Darah kita 70 tapi damage kita menambah salah damage kita meningkat sebanyak 20% berhasil selama 5 detik. Ya mainnya nih ada karakter baru yaitu tinju kan. Mantap ini petnya nih pet kita. Woi Rocky kita beri nama bisa beri bernama. Oh kayak pencet waktu cooldown dari skill aktif yang oh ya yang tadi ya level program waktu cooldown skill aktif yang dipakai struktur kurang sebesar 10%. Oh jadi kita pakai alok pakai ini karakter baru ini. I'm a survivor. Kalau skillnya kalau skill alok misalnya ada skill itu. Oke seperti itu ya. Wih gila senjata ini baru cuy. Wih tampilannya. Wah gila bos. Ini udah nyepin gue. Nih tampil. Wah bisa diputer cu. Wah makin keren ya Pep. Makin kita bisa melihat secara detail, secara jelas. Nih senjata space AOM nih. Cari ini kalah tinju. Aduh. Dual. Wih. Just. Bisa lihat cara jelas nih. Lainnya di sini nih. Gila Gatling ini. USP keren juga nih, cuk. Ya USP. Ini desert malah biasa aja kelihatannya. Ini udah ini gila banget udah kecil keren kali. Oke itu senjata koleksi sama senjatanya terpisah. Ini kita akan default sih koleksi lalu kita langsung ke emote ya kan. Lihat emote nya nih. Buh. Gila bos. Dragon Sword. Wah. Ini nih emotnya ini. Buh. Ada obeng. Gila terbaik lah ini Garena nih. Terbaik nih. Uish. Pace of Cake. Terima kasih atas tepuk tangan.
Gila, ini apa ini? Wush. Asik. Wah, gila. Joget-joget. Barga, ayo isi energi. Dan, anjas. Gila, boy. Inilah baru emot ya kan? Ya, buhay. Buhay kayak gini, cuk. Kan kali. Nih, waduh. Waduh. Keren kali lah. Ini apa nih? Kok ini belum bisa loh. Ini yang ini yang mau naik es. Yes. Ini belum bisa apaan ini tuh? Tuh, masih ngebug kayaknya. Ini keren sendiri, cok. Wah, gila. Parah ini lah, parah ini. Kali. Kita remodenya. Aduh. Oh ini Gunkin Squad, ini bisa dikalahin ini. Oh ini CS Strikeout nih. Terbaru CS Strikeout. Klasik. Oh sekarang Bermudah Remaster udah ada ini. Bermudah Remaster udah ada. Kalah hari ini mode klasik Bermuda Remaster, ini kalah hari gue juga Bermuda Remaster ini. Kita di oh ini di logis sama aja cuy, nggak ada yang berbeda. Aduh ngelik. Oh, udah kayaknya cuma sih itu aja. Kian kita ntar next update ini ya, next ya nih. Kita akan melihat-lihat Bermuda ini, Bermuda Remaster seperti apa ya kan. Standby aja di channel saya Codet Gaming kan? Langsung standby ya, kita akan bahas petnya, karakternya, semuanya kita akan bahas di next konten. Oke, ini baru kita lihat-lihat advance server kali ya kan. Lagunya kita hidupin. Oh ini mode hanya cuk, mode baru. Gila lagunya ngebas ngebas ngedance ngedance gitu. Wah, mantep. Pokoknya keren kali lah pokoknya. Ya kan, ada obat nih. Jangan lupa di-like. Jangan lupa di-like, di-komen, di-share ya kan teman-teman kalian. Info-info terbaru tentang update dan Free Fire ada di channel Codet Gaming. Aduh. Mau bingung ini buat intro kayak mau buat intro kayak mana ini. Aduh. Intro kita kena copyright. Cuk, aduh. Jangan lupa di subrek, subrecap, di subscribe, dan dipencet tombol lonceng yang klunting-klunting itu, yang sebelah subreknya itu, pencet subrek, karena subrek itu gratis ya kan, subrek itu gratis, nggak pakai bayar, cuma dipencet subreknya, plus kanannya pencet tombol loncengnya, oke. Dan gitu video dari saya. I see you next time. Bye bye.